pada Huzaimah Baidu yang punya penularan virus secara massal. Sebagainya di jamaah sholat lima waktu atau rawatib, jadi pengajian umum dan takbir akbar. Ya, ketika poin-poin yang sudah disepakati di dalam pembahasan. Dalam kondisi penyebaran COVID tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga, tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19 seperti jamaah sholat lima waktu, sholat raweh dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan masjid.